kembali lagi bersama KNC Horror dan saya ditemani dari teman saya yang punya pengalaman horror cukup banyak dan kayak semi indigo nih. Perkenalan dong Mas Adit. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya di sini mau bercerita tentang pengalaman horror yang pernah saya alami. Dimulai dari usia waktu itu usia sekitar 7 atau 8 tahun. Berarti dari umur 7 tahun itu udah mengalami hal-hal horor seperti itu? Udah mulai merasakan sih waktu itu. Bahkan pernah ngeliat juga waktu usia sekitar 8 atau 9 tahun waktu itu. Itu pas kejadian apa ya? Waktu itu, nah itu kan, nah di situ tuh kan ada rumah yang warnanya putih. Cek itu pokoknya di situ. Waktu itu kejadian jam 7 malam. Kejadian pertama kali jam 7 malam, aku kan disuruh sama ibu disuruh beli nasi kan di warung buat makan malam. Dit, kamu beli nasi sana di warungnya Bu Umi namanya. Terus waktu itu pas waktu jalan pertama nih berangkat nggak ada apa-apa tuh kan. Enjoy gitu, ngerasa biasa aja gitu kan. Awalnya gitu, terus pas waktu selesai, oh ya itu waktu itu orang kampung kan sepi karena lagi sholat, oh, sholat isya. Setelah itu pas waktu pulang dari warung, jalan kan, jalan pas di depan situ itu kan dulu masih kebon kan, masih banyak kebon, banyak rumah. Terus ada satu pohon bambu itu cukup apa ya namanya, kayak rimbun gitu. Sekarang masih enggak, udah hilang, udah dibangun rumah. Terus waktu itu pulang dari beli nasi itu aku mulai ngerasain sesuatu yang beda. Itu mulai angin, mulai kayak gimana ya, waktu itu padahal nggak hujan kan, tapi angin kayak kencang. Kencang. Terus bawaannya pengen nengok ke sebelah sini berarti kan, ke sebelah situ lah pokoknya, ke sebelah kebun itu. Setelah itu aku awalnya baca bismillah lah, yang ya, namanya kan, anak kecil kan ya paling bisanya gitu kan. Terus aku juga jadi keinget satu pengalaman temanku yang pernah juga ngalamin di sekitar situ, pernah melihat juga kan. Berarti sering tuh pokoknya dulu tuh sering banget ada teman atau siapa gitu yang pernah ngeliat di situ. Terus waktu itu aku nggak tahu, kayak nggak sengaja gitu loh, kayak nengok langsung ke arah itu, dan di pohon bambu yang itu kan waktu itu aku pakai baju biru kan, baju biru, celana biru, jadi satu setel gitu kan, warna biru. Nah di bambu-bambu itu kan gelap ya, gelap. Aku lihat ada satu orang cewek, aku nggak tahu itu orang apa gimana, cewek pakainya bukan maaf ya, bukan kayak kuntilanak. Kalau kuntilanak kan lurus putih, gini kan, dress, putih. Dress, yeah. Kalau itu tuh kayak gaun. Ada apa sih pokoknya, kayak gaun-gaun princess gitu loh, warna green itu, Eropa. Iya, pokoknya gaun gitu. Terus rambutnya kan sebelah nutupin, jadi matanya yang matanya yang satu ngeliatin ke arahku. Terus aku di situ udah mulai kaku kan. Jelas banget di situ aku kayak aduh, sepi tapi kok, maksudnya kan kalau misal itu orang, kenapa malam-malam kan di situ gitu kan? Emang sih baru jam 7 malam, tapi kan kalau perempuan di tengah kebun itu kan nggak masuk akal kan? Terus kan waktu itu aku mendadak kayak kaku banget gitu, kaku. Terus nggak lama kemudian ada tetanggaku namanya Ibu Tun, itu baru pulang dari sholat kan. Baru pulang terus aku kayak ditepuk gitu loh pundaknya, dit gitu. Aku langsung sadar waktu itu, kayak langsung jadi seketika bengong gitu. Keringet tuh udah kayak orang mandi. Benar-benar keringetan, enggak tahu kenapa, padahal waktu itu lumayan dingin cuacanya. Maksudnya angin yang tadi kan kayak harusnya enggak panas. Harusnya kan enggak terlalu panas, tapi waktu itu kayak ngelihat perempuan itu jadi langsung keringet gitu. Yeah. Itu kejadian pertama kali banget waktu itu aku ngerasain hal-hal seperti itu. Itu sampai rumah gimana tuh? Cerita sampai rumah aku, sendiri gitu. Sampai rumah aku diem. Terus aku mulai cerita itu sekitar 1 minggu atau berapa hari kemudian gitu. Aku cerita sama ibu, cuma kan yang namanya orang tua sama anak kecil nggak terlalu gimana, mungkin kan
nganggapnya ah mungkin anak halu gitu kan. Enggak terlalu direspon gitu. Terus waktu itu udah kan udah coba ngelupain, terus sekarang juga udah dibangun rumah tempatnya. Jadi enggak terlalu serem banget lah. Dan kalau kejadian yang punya temanku itu ngelihatnya beda lagi, perempuan juga tapi bajunya merah. Ya bisa dibilang cerita. Ya pokoknya gitulah, bajunya merah. Dan itu kayak selama aku lewat situ kayak langsung keinget, maksudnya kayak flashback kejadian itu. Emang sih sekarang udah dibangun rumah, cuma kan yang namanya tempat gitu, terus auranya juga masih ada. Masih ada kan, kalau lewat situ kayak masih kerasa gitu. Tapi emang orang-orang sini emang lihat itu udah tahu rahasia umum atau cuma orang-orang biasa dong yang enggak kadang-kadang lihat itu? Enggak sih, cuma ada ceritanya atau gimana? Enggak ada cerita. Jadi cuma kayak orang-orang sini aja yang udah akrab sama hal itu, maksudnya orang gang sini. Jadi kalau orang luar tuh kayak belum terlalu tahu tentang hal itu. Tapi emang udah ada legendanya gitu, maksudnya ada apa, misteri apa di balik itu, tempat itu? Kalau legenda sih belum, aku belum pernah dengar ya kalau dari orang tua. Cuma kalau emang di daerah sini emang banyak kejadian yang bisa dibilang tuh kayak nggak masuk akal. Cuma karena seiring perkembangan zaman kan, akhirnya cerita itu kayak udah hilang gitulah. Zaman sekarang masa percaya gitu. Terakhir kemarin ada youtuber juga, youtuber Pekalongan juga kan, kesini di belakang rumahku sini kan ada kandang ayam gede gitu kan, udah nggak dipakai. Dan itu aku nggak tahu ya itu benar apa enggak, katanya sih ngeliat sesuatu di situ si youtuber itu. Pokoknya sering lah kejadian seperti itu. Tapi itu setelah pengalaman itu katanya sering ngalamin lagi itu. Iya. Jadi pengalaman pertama itu seakan kayak menjadi gerbang pembuka gitu. Paham kan? Jadi kayak setelah kejadian itu kayak langsung banyak banget pengalaman horor yang aku alami sampai sekarang. Yang paling serem? Kalau kejadian yang paling berkesan, pokoknya yang paling berkesan di hidup aku itu waktu aku SMK kelas 1. Pokoknya awal-awal masuk sekolah. Di daerah kan, SMK daerah Pekalongan kan? Di daerah Pekalongan. Waktu itu aku masuk sekolah. Kan biasa kan yang namanya SMK kan ada kemah gitu kan, 3 hari. Dan itu kemahnya itu di... Oh, berarti awal pertama masuk SMK? Kan hari pertama masuk kan ada 3 hari MPLS, MOS gitu. Terus 3 hari kemudian itu kemah. Nah, waktu kemah itu kemahnya kan di salah satu lapangan di desa lah. Pokoknya di salah satu desa. Oh, berarti nggak di SMK-nya? Enggak, ya, di salah satu desa gitu. Terus waktu itu karena jarak antara bumi perkemahan sama sekolahanku tuh nggak terlalu jauh, kalau orang naik motor atau naik mobil tuh kan nggak terlalu jauh. Waktu itu dari pihak sekolahan memutuskan buat berangkat ke bumi perkemahannya itu jalan kaki, baru pulangnya nanti naik truk gitu kan. Waktu itu jalan kaki, terus pas sampai bumi perkemahan kan pada capek gitu kan, capek, terus juga banyak yang belum makan. Waktu itu aku sendiri aku belum makan, jadi pas nyampe di sana pingsan kan, pingsan waktu itu di sana. Terus pas malamnya kan kemah 3 hari 2 malam kan, pas malam pertamanya itu kegiatan apa, kejadian yang paling gimana ya, kalau menurut aku itu berkesan sih, lumayan nggak bisa dilupain. Waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Satu malam kan banyak yang udah tidur kan, teman-teman di tenda kan udah tidur kecuali panitia. Biasa kan panitia nggak tahu ngurus apaan kan, lagi pada melek. Terus waktu itu aku kebangun ngeliat temanku juga udah bangun kan, maksudnya kebangun juga gitu. Satu tenda. Teman satu tenda itu udah ada yang kebangun juga.
lagi ngemil. Terus waktu itu aku minta tolong minta anterin ke toilet umum. Dan toilet umum tuh jaraknya lumayan jauh. Jadi ini lapangan. Lapangan ini jalan kan. Nah, lapangannya itu posisinya di sini ada kuburan. Di sini ada kuburan. Iya, kalau kamar itu pasti enggak tahu, guys, di kuburan. Ada pokoknya ada aja kuburan kan, di sini ada kuburan. Dan itu aku ngelihat si kuburan itu, tapi kalau dari cerita teman-temanku katanya di sebelah lain juga ada kuburan lagi. Jadi kayak bumi perkemahanku tuh diapit dua kuburan gitu loh. Terus di sininya itu rumah, kebun, rumah, kebun. Jadi rumahnya tuh berjarak. Terus waktu itu jam sekitar jam 12:30, aku sama temanku itu kan keluar dari buper, izinkan sama panitianya, kak mau izin ke toilet, diizinin lah waktu itu. Terus jalan, waktu jalan pertama kali ngelewatin antara kuburan, pokoknya kuburan lah, ngelewatin jalan itu biasa aja kan, biasa. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak ada apa, kayak ngerasa ada sesuatu yang aneh. Tanganku mulai sakit waktu itu, tangan sebelah sini mulai sakit. Aku coba cuek kan, maksudnya udah peduli, udah amat gitu. Terus waktu itu aku nggak cerita sama temanku, aku nggak cerita langsung gitu kan. Aku jalan, aku biasa gitu. Terus pas waktu nyampe di, bukan nyampe di toiletnya sih, jadi ini rumah, kebun, rumah. Nah, di kebun yang ini aku tuh sampai toilet. Aku tuh ngeliat kayak cewek tapi kurus banget, kurus banget. Itu ngeliat kan, yang namanya orang kan kalau misal pandangannya ke depan tapi kan masih bisa ngeliat. Jadi kan masih bisa ngeliat sampingnya. Itu aku ngeliat ada cewek kurus banget, kurus, rambutnya panjang, dan posisi kakinya tuh nggak nafak di tanah, dan kakinya cuma satu. Jadi kan kakinya cuma satu. Terus waktu itu aku langsung, aku mau refleks mau nengok tapi coba aku tahan. Aku nengoknya cuma kayak set gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Teman satunya nggak ngerasa apa? Nggak ngerasa apa-apa. Coba. Terus waktu itu setelah itu kan aku nyampe di toilet. Aku nyampe di toilet, aku bersih-bersih kan, cuci muka gitu, kencing. Habis itu pas pulang itu aku ngerasa nggak tahu kenapa kayak sedih aja gitu, sedih banget. Gak tau rasanya tuh kayak sedih, terus pundak tuh berat. Setelah itu aku kan masuk tenda, dan posisi tenda aku tuh tenda pertama, jadi aku kan kelompok satu. Jadi tendanya tuh nggak, maksudnya deket sama kuburan itu, terus juga pokoknya di paling ujung lah tendanya. Terus setelah itu kata teman-temanku sih, aku nangis waktu itu di tenda, aku nangis. Nggak ngerasa nangis, nggak ngerasa, cuma ngerasa kayak sedih. Awalnya tuh ngerasa sedih terus berat, tapi pas masuk tenda kan teman-temanku lagi tidur kan. Ada yang udah bangun lagi makan. Terus aku sama temanku itu aku masuk ke tenda. Waktu masuk ke tenda aku duduk, katanya aku nangis, tapi aku nggak tahu, aku nggak sadar waktu itu aku nangis. Setelah itu aku nangis, aku coba disadarin kan sama temanku, sadar gitu kan. Terus setelah itu aku dibawa langsung ke tenda sekretariat. Jadi kayak ada tenda besar punya panitia gitu kan. Tenda besar punya panitia, dan itu aku dibawa ke situ. Dan itu masih lumayan banyak panitia yang melek lah. Terus setelah itu gak tahu kenapa di situ aku makin jadi gitu loh. Menjadi gimana? Sedihnya makin kerasa. Terus gak lama kemudian nggak sadar, dibilangnya kamu kerasukan tadi. Terus karena yang namanya orang kerasukan kan nggak sadar ya kerasukannya gimana. Terus setelah itu ada yang bilang, kamu kok tadi kerasukannya nari-nari sih, nari, katanya nari-nari gitu. Terus pas setelah selesai kerasukan itu, aku mulai nggak tahu kenapa kayak melihat masa lalu sih, yang tadi yang tadi aku lihat wanita itu.
Jadi si cewek itu yang aku lihat ya, si cewek itu dia itu meninggal di, bukan meninggal di situ sih, meninggal kejadian, kayak ngelihat kejadian jelas. Jadi setelah itu, setelah kejadian aku kerasukan itu kan, aku disembuhin. Terus waktu itu aku tiduran dan kayak istirahat itu tiduran, itu nggak tahu itu mimpi apa gimana, tapi seakan aku tuh dibawa buat menuju ke masa lalu itu. Aku ngeliat ternyata si cewek itu meninggalnya bukan di situ, cuma kayak dibuang di daerah situlah, dibuang di daerah situ. Itu waktu zaman Belanda kali ya waktu itu. Terus setelah kejadian itu aku kayak mulai apa, sering banget mengalami kejadian yang hampir sama gitu. Jadi bisa waktu ngerasain. Jadi waktu kemah selesai pun, waktu sekolah itu masih kayak masih kerasukan, masih kerasukan. Terus ada yang bilang kan, kata ustadz di sekolah aku, si makhluk itu katanya ngikut gitu. Setelah itu ibaratnya kayak dinetralisir gitulah, dinetralisir sama ustadznya, sama ustadz, sama orang-orang yang bisa gitulah. Katanya kalau misal buat diilangin total itu nggak bisa, jadi berarti masih ada. Ya bukan makhluk itu bukan masih ada, tapi kayak nggak bisa buat normal, nggak bisa kayak orang normal biasa, bisa cuma kalau dibilang indigo, aku jujur aku nggak mau dibilang indigo karena aku nggak bisa melihat kan. Aku nggak bisa melihat, aku nggak bisa kayak komunikasi sama mereka. Tapi aku peka gitu, aku tahu kalau mereka ada. Aku pernah merasakan ibaratnya pernah merasakan keberadaan mereka gitu kan. Itu kejadian yang paling berkesan, dan kejadian itu dua kali di bumi perkemahan. Jadi malam pertama aku kerasukan itu, dan yang malam kedua itu waktu kejadian yang malam kedua itu waktu api unggun. Waktu api unggun itu aku belum kerasukan, masih kayak masih ngerasain ada sesuatu gitulah. Tapi dari teman-temanku sendiri udah nggak banyak sih, maksudnya adalah yang kerasukan juga. Berarti kayak kerasukan masal gitu? Nggak masal sih, cuma kayak beberapa, tok nggak banyak. Terus pas waktu kan biasa kan yang namanya kemah itu ada kegiatan yang namanya malam. Kegiatan itu dan selesai itu subuh. Setelah subuh itu sholat. Nah pas waktu mau sholat itu aku mau ambil air wudhu. Jadi pas aku ambil air wudhu, nggak tahu kenapa tangan yang sini tuh kayak ngerasa berat lagi, berat. Dan waktu itu aku lagi jalan kan sama temen bertiga pakai seragam pramuka jalan, nggak tahu kenapa nih tangan kayak melintir, jadi ke belakang terus melintir gitu kan. Nah pas waktu itu melintir, setelah itu nggak sadar. Terus teman-temanku manggil panitia kan, kak ini tolong, si Adit kena lagi kayaknya gitu. Terus waktu itu posisinya kan waktu tanganku melintir itu kan nggak di dalam bumi perkemahan. Jadi ini bumi perkemahan, terus ini ada jalan dari sini nih. Terus waktu itu temanku manggil tim kesehatan sama beberapa panitia, itu dibawalah ke tenda yang tadi itu, di tenda sekretariat. Dan setelah dibawa di situ aku nggak sadar aku kenapa. Pas bangun aku melihat teman-temanku udah banyak di sebelahku yang sama-sama kayak nggak sadar gitu. Jadi kan aku posisinya di sini, jadi kayak dikumpulin gitu kan. Aku bangun melihat di sampingku ada temanku yang sama-sama nggak sadar. Terus di sebelah sini juga ada. Terus waktu itu aku bangun, nggak tahu kenapa aku langsung bilang ke panitia, kak si makhluk itu minta didoain. Aku langsung bilang gitu pas spontan. Langsung bilang gitu kan. Spontan waktu itu langsung bilang. Terus si panitianya itu langsung berdoa gitulah bareng-bareng. Habis itu aku ngeliat
Jadi ini kan bumi perkemahan ya. Di sini ada pohon gede, di sini ada pohon. Nah itu aku ngeliat di situ kayak ada yang gitu. Jadi aku nggak tahu si makhluk itu apa bukan, tapi itu jelas banget warnanya merah. Terbang dari pohon ini ke pohon yang lain gitu. Terus setelah itu aku pingsan, kan pas lihat kan, lihat sebapak tuh langsung nggak sadar gitu kan pingsan. Setelah itu aku disadarin, kamu tadi kenapa, aku tanya gitu. Aku nggak tahu lah, kan yang namanya orang kerasukan kan nggak sadar ya kan. Apa yang gitu. Aku cuma ngerasain capek banget waktu itu. Ya lo kan capek biasanya. Capek banget. Terus aku dikasih minum kan, dikasih minum sama ustadz itu udah lumayan kan, lumayan enakan. Terus besoknya libur kan, libur. Maksudnya setelah ya, perkemahan selesai itu kan libur satu hari, dan besoknya itu berangkat. Terus setelah kejadian itu aku kayak yang buat mencoba buat nggak terlalu mikirin, tapi maksudnya itu kayak selalu ada aja kejadian, sehari itu pasti ada kejadian yang kayak nggak masuk akal. Entah mungkin aku ngerasa pas lagi duduk nih nonton TV terus kayak ada yang lewat, entah itu aku halusinasi atau gimana, tapi aku rasanya begitu gitu. Pokoknya sih ini terserah sama penonton gitu kan, mau percaya apa enggak. Itu yang jelas itu cerita dari aku gitu. Tapi mungkin adik itu sebenarnya ya kan dibilang dia enggak mau kan. Enggak. Cuman kayaknya kata sebelum konten ini kan kami KNC ada penelusuran. Itu tuh katanya ada semi indigo. Jadi kayak mata batinnya itu sebagian udah kebuka. Ya mata batin kebuka itu buat semuanya itu bukan berarti kalau mata batin kebuka itu bisa ngelihat langsung terus bisa setan berjejer, itu enggak. Cuman bisa merasakan, terus bisa kayak adik tadi bisa merasakan masa lalunya si setan ini gimana. Kan dulu di sebelum konten sebelumnya kan ada juga yang korban pemerkosaan itu teman kami dibuka mata batinnya ya bisa merasakan tapi enggak bisa melihat, cuman bisa tahu masa lalunya. Itu mungkin seperti itu deh. Jadi kayak cuma yang ngerasa sesuatu langsung merinding gitu kan, peka, ngerasa ya, sesuatu, ya. Ngerasa sesuatu langsung kayak misalnya aku lagi di suatu tempat, terus aku ngerasa entah di belakang atau di mana itu ada sesuatu, itu langsung kayak refleks buat nengok, tapi yang namanya orang nggak bisa ngeliat kan, nggak ngeliat ya, jadi cuma ngerasain keberadaan sesuatu. Karena kan orang itu kan kalau misal orang yang peka itu kalau energi kita bersenggolan sama mereka itu kan langsung reaksinya kayak misalnya di sebelah sini langsung kayak merinding gitu. Jadi waktu itu kan ini posisi sekolahku itu kan di masuk ke gang. Dan di belakangnya itu ada pemakaman. Dan waktu itu kegiatan perkemahan apa tuh ya? Pelantikan lah pokoknya ada kegiatan perkemahan pelantikan itu. Bukan yang tadi. Terus waktu itu sekitar jam-jam malam lah, jam 12 atau jam berapa gitu. Kan aku sama panitia yang lain itu kan kayak keliling gitu kan, ngecek-ngecek apa gitu. Terus keliling ke belakang sekolah itu kan ada jalan kecil gitu kan. Jadi sekolah, jalan kecil, dan ini makam gitu. Waktu jalan ini aku gak tahu ya itu bener apa enggak, entah itu aku lagi ngantuk apa gimana, tapi aku ngeliat ada bisa dibilang kayak pocong. Jadi kalau pocong normal biasa kan kayak orang gini kan, maksudnya kurus terus di balik-balik pohon gitu kan. Kalau itu gede, kayak dibilang gendut banget, kayak obesitas. Pocong jadi obesitas, gak tahu deh. Itu gede banget. Posisinya kan ini kan kebun, kan banyak pohon pisang kan. Pohon pisang kan emang katanya orang dulu kan emang begitu kan. Maksudnya pohon pisang itu emang ada sesuatunya gitu. Aku ngeliat ini pohon pisang. Nah di balik pohon pisang itu ada kayak ada kain putih, tapi gak putih banget, kayak kain putih lusuh gitu loh. Kain putih lusuh itu tinggi banget. Terus aku nggak tahu kenapa itu kayak dia kan posisinya berdiri gini kan, si pohon posisinya berdiri,
tapi kepalanya tuh kayak ini nih maksudnya kayak jadi kayak ngangguk tapi nganggunya tuh terus gini nggak maksudnya nggak cepet sih cuma kayak gitu dan itu anginnya kerasa banget di pundak terus waktu itu aku bilang sama teman kan merasa sesuatu nggak gitu enggak ah udah ayo cepet gitu kan. Mungkin dia juga takut kan terus akhirnya itu akhirnya aku ke sekolah aku ceritakan sama teman aku tadi ngeliat itu gitu dan temanku itu baru berani ngomong ya aku sebenarnya juga ngerasain gitu dan setelah kejadian itu aku kemah lagi kan kemah. Dan ini aku pertama kali first time dengar suara kunti jadi jadi waktu itu kemah itu di sekolah ini kemah yang beda lagi ya kemah di sekolah cuma kan ada kegiatan kayak jalan-jalan gitu ke pantai di salah satu pantai waktu itu sekitar jam 4 atau jam 3 pokoknya belum subuh jam 4 atau jam 3 gitu ya terus waktu itu pas sampai di pantai itu kan yang sampai kan panitia dulu ya peserta belum sampai terus setelah itu pas sampai di sana aku sama satu temanku boleh disebutin gak boleh kalau izin pokoknya adalah ya udah nggak usah disebutin ya pokoknya adalah satu orang temanku cowok Eko lah Eko ya wis sebut aja inisialnya itulah pokoknya terus setelah itu lagi santai kan lagi duduk di atas motor terus ada pohon kan ada di pantai kan? Di pantai di ini pantai ini kayak pasir-pasirnya gitu batu-batu terus ada pohon satu itu jelas banget ketawa nyaring tapi nggak lama jadi kayak ya, cuma jam-jam ter jam 4 pokoknya belum subuh ketawa itu kayak cuma 5 detik apa berapa ya tapi jelas jelas tapi yang lain dengar nggak posisi aku temanku terus di sini kan juga ada banyak teman kan tapi nggak tahu mereka kayaknya nggak dengar cuma aku sama si dia doang ini yang dengar aku tanya kan kamu dengar nggak iya aku dengar gitu terus setelah itu aku menghindarkan dari tempat itu pas waktu kan ini pohon aku di bawahnya sini kan pas waktu dengar suara ketawa itu aku nggak berani nengok ke atas iya dong nggak berani aku mau nengok ke atas kok takut gitu kan takutnya pas nengok dia ketawa gitu kan ketawa jelas gitu kan nggak jadi nengok terus waktu itu aku menghindar dari tempat itu baru mulai aku berani mulai kayak ngeliat-ngeliat gitu kan oh nggak ada apa-apa di situ tapi kok tadi ada yang ketawa kalau misal ada cewek mungkin manusia tapi kan kayaknya nggak mungkin gitu kan posisi jam 4 gitu kan dan panitia itu semuanya cowok yang udah sampai di situ ada yang cowok yang cewek itu baru sampai di jalan mungkin mau sampai ke tempat itulah belum nyampe di situ terus setelah itu aku bilang sama temanku itu tadi apa ya udah lah nggak usah dipikirin aku kan soalnya kan orangnya kalau misal ada kejadian sesuatu itu langsung kayak kepikiran gitu kan kepikiran terus akhirnya waktu itu kata temanku udah nggak usah dipikirin daripada nanti dampaknya ke mungkin ke kesehatan aku atau gimana itu kan terus akhirnya aku coba buat lupain dan ya udah gitu itu kejadian-kejadian di sekolah sih kalau itu tapi ya cukup menarik sih jadi kalau buat kalian nih yang masalah mistis yang katanya 2020 kok masih percaya gitu boleh silakan nggak percaya cuman ya ada itu banyak misalnya itu kan kembali ke diri kalian masing-masing dan di sini aku mau menegaskan kalau memang dunia kita itu berdampingan dengan mereka jadi aku sih nggak nyuruh kalian buat percaya tapi seenggaknya kita saling menghargai gitulah jangan kayak misal kita di satu tempat yang jarang kita datengin terus kita akhirnya gak sopan ngomongnya nggak gitu. Sopan atau mungkin tingkah laku kita itu nggak bisa dijaga gitu kan itu kan kalian takutnya apalagi kan kita istilahnya tamu gitu di daerah itu gitu aja sih gitulah kayak horor saat ini. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe.
Terima kasih, Jit. Oke. Okay. Bye.